temenan baik. Memang memang gue bilang gue dekat, tapi gue tidak bilang gue menjalin hubungan sebagai pacar gitu ya. Dan sekarang masih berteman baik juga. Jadi mungkin teman-teman juga kemarin juga nanya sama Gisela lah, mungkin nanya sama siapa. Emang nanya sama adik gue, cuman memang memang hubungan baik teman aja. Memang masih penjajakan, tapi kan kita ngelihat kecocokan, tidak cocokan kayak gitu-gitu. Jadi mendingan makanya dari dulu, dari semenjak waktu itu segala yang mungkin belum pasti lebih baik gue tidak share. Jujur kalau misalnya sebenarnya ditanya siap nggak sih untuk berhubungan lagi, justru kayaknya gue belum bisa jawab gitu. Mas gue menjalin hubungan dengan orang pertama tidak mudah karena ya pertama gue adalah seorang duda punya anak, nggak gampang untuk katakan misalnya gue sekarang suka sama orang, mungkin orangnya suka sama gue, tapi begitu oke kita jalan serius belum tentu mungkin orang tua dari sebelah sana juga. Jadi gue sekarang sesantai itu, jadi gue jalanin aja. Cukup percaya diri, tapi ya itu untuk menjalin hubungan mungkin di bawah alam sadar gue mungkin gue belum siap. Gitu ya, gitu. Jadi maksudnya suka sama orang pasti move on udah gitu, suka boleh, cuman kayak begitu mau kayak serius kayaknya entar dulu dah. Kayaknya gue kerja aja dulu deh, kerja dulu. Mungkin enggak bisa terjawab oleh gue. Itu mungkin di alam di bawah sadar gue gitu. Jadi oke ya udah sekarang jalanin aja gitu. Holding close, holding tight, let them slowly take over on you. Kalau gue target gue sekarang sukses nanti. Nanti jodoh mudah-mudahan datang. Mudah-mudahan loh. Teman orang-orang kayak kita pasti deket dengan gosip, pasti diberitain orang-orang pengen tahu kita tuh kayak apa, kehidupan kita kayak apa. Cuman gue justru belajar dari yang kemarin-kemarin sebisa mungkin. Sekarang gue yang misalnya yang namanya belum pasti, yang namanya mungkin lebih jauh ke kehidupan pribadi, sekarang mulai gue kurang-kurangin gitu. Makanya gue mungkin dari kemarin banyak menghindar segala macam. Gue even gue nggak tahu mau ngomong apa gitu, jadi mendingan gue nggak ngomong gitu. Jadi sekarang sebisa mungkin gue batasin, sebisa mungkin yang gue bagi tuh kabar bahagia, yang gue bagiin tuh adalah prestasi-prestasi kayak gitu. A little girl playing love games in the middle of it all. A little kiss, a little touch, yeah it's all it takes. No for sure. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.